hari ni kita tambah satu lagi calik. Jom. Anak Mak dah 7 tahun. Cikgu cakap, dia nak apa? Cikgu nak pergi sekolah. Satu hari nanti, Mak dah cukup duit, Mak dah hantar Suki ke sekolah. Mak janji. Izin dulu kan? Kalau tak nanti orang cakap kita curi. Mak tak pernah ajak Sufi curi kan? Alah, tak apa budak-budak. Minta maaf makcik. Yelah. Nah. Thank you.
Dek, banyak makan. Ini apa lagi? Ambil satu. Sufi! Minta maaf, Cik. Jom. Berapa kali Mak cakap jangan minta sedekah? Sufi lapar, Mak. Nantilah kita makan. Sedap. Sedap. Nama siapa? Sufi. Sufi. Sufi umur berapa? Mak kata 7 tahun. Oh. 7 tahun maknanya dah darjah 1 lah ya. Simpan duit dulu. Baru Sufi boleh sekolah. Terima kasih. Cakap terima kasih ke makcik. Terima kasih, makcik. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Thank you.
cepatlah sikit. Kau ni tergial-gial. Ya, ya, ya. Kau ada 12. 12 kau dapat separuh, tak dapat penuh. Tak kisah, saya ada. Ya, aku ingat kau jual je lah anak kau tu. Kalau kau jual, kau boleh dapat barang tu setengah tahun. Kau tak ada otak ke apa tu anak aku? Ah? Alah, anak pungut je kan? Debik kau lagi. Ah. Cepat, aku nak beli barang je. Aku nak jual anak. Nah, cepat. Alah. Elah. Pergi siling. Leceh betul lah. Untuk makan. Yang ni untuk TV. Untuk sekolah tau. Simpanlah ni. Kopi lah, Pak. Jom. Kita makan tempat yang paling sen. Eh, apa ni? Kau kau tak tampakkan tempat aku. Ini adalah aku lah. Duh, janganlah. Kalau kau tanya aku ambil duit kau ni, kau pergi kutip sampah ke tempat lain. Ini tempat aku. Kau ni kan? Kurang ajar. Okey. Kau siap. Kau nak apa ni? Kau ni. Kau nak kena ni? Kau kacau lagi tempat aku. Kau siap. Cepat, Sufi. Kejap. Kejap, kejap. Ya. Mak okey, Mak. Mak okey. Cuma. Eh, nak pergi mana? Mak tunggu kejap. Minta maaf, eh. Sufi kena ikut Mak macam ni. Mak jangan sedih. Sufi tak minta apa-apa pun. Sufi cuma nak Mak je.
Mak mana? Sufi duduk sekejap dengan Adi, eh. Mak datang, eh. Penat je. Narat ke nak baca? Adah. Okey, Ad. Hari tu kita sampai huruf apa? Huruf F. Boleh tak ulang balik huruf A? Boleh? Lagi ni. Acung kebas duit aku lah tadi. Aku pinjam duit kau 20. Esok aku boleh balik, eh. Aku dengan Sufi tak makan dari pagi tadi ni. Sekejaplah aku tengok dulu. Sekejap. Ni untuk makan, eh. Kalau untuk barang tak bagi ni. Tak, untuk makan. Kesianlah kat anak aku. Sebutir nasi pun tak masuk perut dia pagi tadi ni. Tolong, eh. Nyalah. Aku bagi Sufri tu 10. Kau belikanlah dia apa-apa. Terima kasih, Ma. Eh, Nana. Cuba kau kerja macam aku, Nana. Rumah ada, makan cukup. Anak kau pun beli sekolah. Besok aku boleh balik, eh. Terima kasih. Ni kek. Kek tak apa. Kek. Sedapnya. Korang makan apa? Kek. Betul lah comot anak mak ni. Balik, jom. Cakap terima kasih kat Abang Adi. Terima kasih, Abang Adi. Encik Mak bagi kita pinjam duit tau. Ni. Sepuluh ni, Mak buat untuk kita makan. Sepuluh, untuk Sufi beli apa je. Sufi nak kek, kan? Kan? Kek. Mak. Ni tak, Sufi nak simpan ini duit ni. Nanti Sufi nak pergi balik sekolah. Boleh? Sufi nak beli apa? Kita beli buku, pensel. Baju sekolah, kasut sekolah. Manalah anak mak ni? Jom. Adi? Eh, nah. Eh, aku ada barang baik, eh. Baru. Aku nak barang murah. Sekejap, Sufi. Berapa? Dengan kau, aku tolak 10. Dengan orang lain, 20. Kan, barang baru ni. Takkan 10 je? Alamak, kau ni banyak hal lah. Banyak soal lah kau ni. 10 je, harga dengan kawan. Dia punya baik, dia punya pergi tu. Percaya kat aku. Baik Cina? Baik dari biasa. Sekarang ni balik kau cuba. Kan? Lepas tu kalau okey, kau datang balik cek aku. Dan aku jual lagi murah ni. 10 dengan orang lain tak dapat. Orang semua kau bagi cas 20. Okey, aku angkat satu. Itu macam lah. Jom.
Kurang aku tolak kat dia. Barang tu barang baru. Jadi aku bagi dia cuba dulu. Dan kalau dia okey, buat aku tolak kat korang. Tapi aku dengar dia punya pergi tu, tak nak cakap lah. Tak cuba. Tak apa. Tak apa pula. Tanya macam beya. Adik cik siapa? Adik mana pak cik? Dah kena angkut. Angkut? Tadi dekat sini ramai yang dah kena angkut dengan polis, dengan orang kebajikan. Tak hantar adik pun dah kena angkut sekali. Kenapa adik nak jumpa dia? Ni adik. Adik bagi tahu dengan mak adik, kalau ada nak selamat, jangan datang sini selalu ya. Kan tak pasal-pasal adik dengan mak adik pun kena angkut. Kalau nampak polis, nampak orang kebajikan, adik lari tau. Terima kasih, pakcik.
Okey semua, alhamdulillah kita dah selesai malam ni. Syukur semuanya nampak teratur. Jadi esok kita jumpa tempat sama. Dah boleh kemas. Siapa nak turut serta, tolong tanya-tanyakan kalau nak ikut kita. Dan siapa nak buat bantuan sumbangan pun dialu-alukan. Okey. Okay. Satu tepukan. Sufi. Sufi atas seorang je. Mak mana? Mak tidur lepas ambil ubat. Oh. Sufi nak makan? Lapar? Tak. Ambil lagi satu. Untuk mak, ya? Mak naik, ya? Oh, ni, Sufi. Balik macam mana? Macam dengan pak cik hantar, ya? Bahayalah malam-malam. Eh? Nanti kita... Sekarang ke? Sufi tunggu sekejap. Itu aku kemas sekejap. Kemas, kan? Eh? Kita tunggu sana. Duduk sana. Okay, jom, kemas! Pakcik, berhenti sini, pakcik. Sini. Mana Sufi? Kat bawah tu. Bawah? Jujur. Bawah. Dia dah tak ada. Sufi, mak dah tak ada. Tak. Tak. Selalunya mak memang sini lepas ambil ubat. Dia akan tidur. Sufi, tak. Tak. Mak dah meninggal. Tak. Memang satu ni memang sini. Kau nak buat macam mana ni? Kita kena lapor kepada polis. Jangan lapor polis! Sufi, kita kena... Mak dah tak ada. Ya Allah. Sufi? 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 Thank you.
Woi, woi. Bangun. Ini baju. Baju lobi sana. Hei. Nah. Ke sana. Ancau betul. Sejuk malam ni. Kesian Sufi. Macam mana keadaan dia sekarang ni? Kita cari dia, bang. Jom. Nak cari kat mana? Kita dah lapor oleh polis kan? Biar orang buat kerja. Saya tengah fikirkan macam mana kita carikan rumah sementara untuk gelandangan, terutama yang ada anak-anak kecil. Macam mana, bang? Bagus. Macam ni. Awak buatkan kertas kerja. Lepas tu nanti saya usahakan. Sekejap. Tak boleh risau. Ya. Awak tak tidur semalam? Kepala saya ni asyik fikirkan pasal tu budak Sufi tu dan pasal rumah sementara untuk gelandangan dan macam-macam lagi. Ni, bang, saya nak jumpa Datin Syikin kejap lagi, boleh? Pergilah. Awak nak minta tolong dia? Dia kan ramai kenalan. Manalah tahu ada orang yang murah hati boleh sedekahkan ke atau wakafkan ke harta-harta mereka, kan? Bagus satu. Ni, proposal bila boleh awak siapkan? Sekejap je ni. Sempat. Masa nak jumpa dia nanti. Laila ada telefon awak?
Lagi 2 minggu dia balik. Dia nak buat apa? Dia ada LI kat sini. Okey. Kak saya kat mana? Lupa pula nak tanya. Ni saya pun ada terfikir juga pasal gelandangan-gelandangan yang kat luar sana tu. Ni macam ni lah. Kita kena minta bantuan mana-mana NGO ataupun individu. Minta kita sediakan ataupun cari selimut, baju, bantal ataupun apa-apa yang patut lah. Sebab kesian juga tengok kat ada orang macam tu kan. Tengok tanya sekali lah datin tu. Saya masukkan dalam. Masukkan sekali dalam tu. Tadi Yazid ada telefon beritahu kan dia tak dapat datang hari ini. Tapi dia ganti kawannya. Oh. Yelah. Harap-harap dia larat. Ni awak dah dapat dah makanan kucing untuk kecil tu? Dah. Steph bagi tahu yang dia dapat tajaan dari Dr. Allen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan kerja-kerja mereka yang membantu kita. Amin.
Ni bang. Tengok. Okey tak kertas kerja tu? Okey. Apa kata dia datang sikit? Sekarang ni dia tengah sibuk. Nantilah, hari Jumaat nanti baru dia ada masa. Sufi? 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 Tak payahlah takut. Keluarlah. Jom kita makan. Kat bawah ada susu, ada roti, ada konflik. Jom makan. Jomlah. Mak makan nanti sakit perut. Tak apalah. Kalau macam tu. Makcik bawa makanan naik atas ya. Nanti kita makan ya. Sufi? Ini ada susu, ada roti. Makan ya. Suka ke tu? Tahu main tak? Masih takut-takut lagi. Tak apa, abang jangan risau. Nanti biar saya pujuk dia. Tak apalah, nanti awak cakap baik-baik. Awak kan serasi dengan budak-budak. Dah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Abang Sufi penuh? Apa? Sufiza Aina. Sufiza Aina. Wah, indahnya nama. Siapa bagi nama? Mak. Oh. Makcik nak tanya, kenapa Sufi lari malam tu? Sebab makcik panggil polis. Kenapa pula mereka polis? Sufi takut. Polis tangkap Sufi dengan mak. Baju Sufi mana? Baju tu mak yang belikan untuk Sufi. Baju Sufi makcik basuh. Sementara ni pakai baju Kak Laila ya. Baju Kak Laila masa dia kecil. Bila baju Sufi dah kering, nanti pakai balik ya. Esok kita jumpa mak, ya? Besok kita jumpa. Nah, awak teman dari tidur. Tak ada siapa datang tuntut lagi. Tak ada siapa yang tuntut? Tak ada. Budak itu pun sebenarnya ada masalah. Dalam gelandangan, menagih. Kita pun tak tahu apa masalah keluarga dia sampai tak datang tuntut. Kad pengenalan? Kad pengenalan dia pun tak ada. Kadang-kadang orang macam ni disanggup jual kad pengenalan dia untuk beli dadah. Orang kita ke ataupun pendatang? Orang Malaysia. Sebab dia ada tanda suntikan BCG. Doktor, maaf saya tanya. Boleh tak kami uruskan jenazah dia? Apa hubungan puan dengan dia? Sebenarnya, tak ada hubungan. Saya dari NGO dan saya nak uruskan dia. Boleh? Boleh. Yang tu tak ada masalah. Cuma Encik dengan puan kena isi beberapa borang dulu. Ya,
Mari ikut saya. Masuk. Balik dah lama kita kat sini. Sufi nak temankan Mak. Sufi, nanti lain kali kita datang lagi kat sini. Nanti kita datang lagi. Seminggu dia kat sini. Saya tak sampai hati nak hantar dia ke rumah kebajikan. Saya tak kisah awak. Kalau awak nak terus dia tinggal di sini pun tak apa. Lagi saya suka. Cuma masalahnya,
dia tak ada surat beranak. Macam mana kita nak hantar dia ke sekolah? IC dia dan urusan-urusan yang lain. Tak apa, insya-Allah nanti saya usahakan. Boleh ke? Insya-Allah. Ya, terima kasih. Sophie. Oh, warna. Warna. Hey, nanas. Hey. Nah, minum susu. Nanti dia jadi kuat. Apa, Sufi? Nanti Sufi mesti pergi sekolah. Sufi akan pandai. Macam Mak cakap. Nak pergi sekolah? Okey, jom. Pakcik nak cakap sesuatu ni. Sufi suka tak duduk kat sini? Duduk dengan makcik, duduk dengan pakcik. Sufi suka. Makcik masak pun sedap. Tempat tidur, Sufi suka. Kalau macam tu, makcik dengan pakcik akan usahakan supaya Sufi dapat tinggal dengan kami. Jadi anak pakcik dengan makcik. Lepas tu boleh panggil makcik ibu, pakcik ayah. Eh? Lepas tu boleh pergi sekolah macam budak-budak tadi. Nah. Terima kasih, ibu. Basikal. Oh, pandai dah kenal ni. C, coklat. D, drum. Ayah dah balik. Nanti kita boleh tunjuk dekat ayah yang Sufi dah pandai baca ABC. Waalaikumsalam. Balik anak mama. Masuk. Inilah Sufi, ibu. Sufi, Sufi jangan takut. Ni Kak Laila. Anak ibu dengan ayah juga. Kak Laila balik cuti. Lama tau, 3 bulan. Ha, bila ibu tak boleh ajar, Kak Laila boleh ajar Sufi. Eh? Salam. Salam Kak Laila. Ni dah pandai baca ABC, dah boleh lah pergi sekolah. Belum lagi. Ni ayah kena dapatkan dulu suap anak dia. Ibu, ayah lambat lagi ke? Mungkin ambil masa sikit tu. InsyaAllah. 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 Sufi boleh pergi sekolah macam Kak Laila. Kak Laila dapat pergi sekolah pun sebab ibu dan ayah. Okay. Dah boleh baca dah. Cuba tunjuk ke Kak Laila. Baca sikit. Eh, anak. Ni basikal. Boleh baca. Bang, berapa lama lagi kita nak tunggu untuk dapatkan surat beranak Sufi tu? Saya tengah usahakan ni lah. InsyaAllah lagi sebulan dua dapat lah. Tak adalah. Bukan apa. Sufi tu asyik tanya dia bila dia nak ke sekolah. Sabarlah. InsyaAllah dapat. Ya. InsyaAllah. Yang awak ni nak ikut tak? Tu, anak dara dua orang tu. Biar saya jaga rumah, eh. Ayolah, saya pergi dulu, eh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sufi dah basuh tangan ke belum? Kalau belum basuh tangan, pergi basuh dulu. Baru boleh makan. Sufi tengok je ayam tu. Ambil lah. Baca doa makan dulu. Sebelum makan kena baca doa ke tak? Mestilah. Ayah dan ibu tak ajar lagi ke? Diorang lupalah tu. Tak apa. Sufi ikut akak baca eh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pandai baca? Bismillah. Ayah dan ibu tak pernah ajar. Cuma doa makan je belum. Selalunya ayah yang selalu baca. Oh, tak apa. Akak ajarkan doa makan eh. Sofi ikut, akak baca. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima. Fima. Razaqtana. Razaqtana. Waqina. Waqina. Azabannar. Azabannar. Amin. Jom kita makan. Kak. Ya, Sufi. Ya, Sufi boleh pergi sekolah. Tak apa. Sufi sabar je. Akak rasa tak lama lagi kot. Ayah tengah usahakan tu. Sementara tu, ada banyak benda lagi yang boleh kita buat. Buat apa, Kak? Ada tiada rasa dan ujian, rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersumpah setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, wangi bunga dunia tanpa nestapa. Segala yang biasa hanyalah dunia. Hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil gemetar tubuhku, ketika cinta memanggil hangatnya nafasku, ketika cinta memanggil menderu sang rindu. Ketika cinta memanggil alif di atas A, ba atas ba, ba apa? Alif atas A, ba atas ba, alif atas A, A ba A. Ayah dah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba atas ba, alif atas A. Sufi, hari ini ayah ada berita gembira tau. Nih, dalam ni. Dalam ni ada surat anak Sufi. Pasti Sufi dah boleh pergi sekolah. Sama sayang. Tak boleh pergi sekolah dah Sufi. Sufi kan?
4, 6, 8, 10, 9, 10. Yeay. Dalam. Kuat. Ha. Mak rasa kan, nanti bila kita dah ada banyak duit, Mak nak belikan dekat Sufi baju sekolah. Baju sekolah, buku sekolah. Sufi nak belanja pandai-pandai. Eh, mestilah. Anak Mak kena jadi orang yang paling pandai sekali dalam dunia. Nanti Sufi belajar, Sufi jadi kaya, Mak belikan Mak sifat, masuk, baju, makanan. Wah, maknanya nanti Mak jadi cantik lah. Mak memang cantik dah. Tapi lepas ni, Sufi nak jadikan Mak lagi cantik. Elah. Sufi bolehkan Mak sini. Mak jaga kat sini. TV. TV? Mak suka TV? Lepas tu nanti, kita boleh dengar lagu. Boleh menari. Lagu apa yang Sufi suka tu? Ada orang kejar saya. Mana? Saya tak tahu. Tapi betul saya tak tipu awak. Memang dia kena kejar tadi. Dahlah, mari kita pergi. Assalamualaikum Kak Laila. Kenapa Kak? Kenapa dengan ibu? Ya, Sufi datang sekarang. Ya Allah. Kenapa? Nisa ibu saya. Kenapa dengan ibu? Nisa ibu saya kemalangan. Ya Allah. Hospital mana? Tahu tak?
Jom, jom. Mari kita pergi cari taksi, jom. Sufi, sabar ya. InsyaAllah ibu awak selamat. Berapa bang? Apa Sufi awak nak ibu? Saya bayar. Akak macam mana dengan ibu? Ibu. Akak. Ibu parah, Sufi. Ya Allah. Sufi. Tak boleh lagi sebab doktor tengah besok. Ibu sekarang. Tengah sakit macam ni pun ingat lagi. Awak jangan risau. Budak-budak kita kan ramai. Biar diorang bagi makanan kucing dekat cik. Sekarang ni awak rehat. Jangan fikir-fikir lagi dah. Sufi. Ya, ibu. Bawa ibu balik. Ibu nak balik. Lama sangat dekat sini. Ibu. Tak bolehlah, ibu. Ibu kena betul-betul sihat baru boleh balik. Ibu tak bolehlah duduk macam ni. Kalau nak ibu sihat, bawa ibu balik. Ibu keluar dari sini. Ibu tak boleh. Ibu kena tolong orang-orang tu. Sufi. Ibu. Apa semua buat kat sini? Macam ibu nak mati. Ibu. Ramai. Inza. Terima kasih datang. Cukup ke makanan untuk malam ni? InsyaAllah cukup, Bu. Jangan sampai tertinggal satu pun, ya? Baik, Bu. Sufi, Laila, ibu. Bila ibu dengan ayah tak ada, kamu teruskan apa yang ibu dan ayah buat selama ni, ya? Bagi makan ke orang-orang susah. Laila, janji dengan ibu. Laila janji, ibu. Sufi? InsyaAllah, ibu. Berkongsikan dan menceritakan kepada anda semua bahawa gelandangan seperti saya boleh berjaya jika diberikan peluang oleh masyarakat. Sebab itulah saya telah cadangkan untuk projek CSR kita. Saya harap kita semua dapat bantu NGO untuk memberikan makanan secara percuma dan cuba bantu mereka, terutamanya kanak-kanak yang masih berkeliaran, dan kita tempatkan mereka di rumah pelindungan.
Habib Maria. Saya perkenalkan pada anda semua, penaung rumah perlindungan Habib Maria, ayah dan ibu saya, Puan Maria dan Cik Abi. Hari ini Sufi dah 25 tahun, Mak. Tapi Sufi tak pernah lupakan Mak dan tempat ni. Sufi masih dan selalu rindukan Mak. Cintamu ni berkata